Guys, sekarang Scoverto Hub telah mengeluarkan desain terbaru, which is Gear 5 design dengan material Lycra 220 GSM ketebalan. Desain kain memang custom made, bukan over the shelf tau, untuk nampakkan lebih hipster. Desain ini juga mesra rukuk dan mesra sujud. Hubungi nombor di bawah atau tekan link di pin komen untuk support Kimi Scoverto licinkan 200 stop dalam masa 3 hari. Saiz dari S hingga 4XL. Jersey ini ready stock, so please dapatkan segera kerana stock sungguh terhad. Siapa cepat, dia yang dapat. Eko tau, Yarodomo. Dalam chapter 1097, finally kita mendapat sedikit pengesahan berkenaan dengan seorang lagi watak yang jarang-jarang keluar, which is Dragon. Alhamdulillah, sekali lagi kat sini, aku nak bagi penegasan yang pendapat aku dalam video ini menjadi kenyataan. So, sebab tu korang jangan terlepas video-video prediction and analysis aku so that korang juga boleh turut tinggalkan pendapat korang. Alright, sebenarnya bila Oda keluarkan watak Dragon ini, banyak persoalan akan timbul. Antara dia, apa kekuatan dia, mana bini dia, berapa bounty sebenar dia, apa maksud tatu kat muka dia dan banyak lagi lah. Dan alhamdulillah, Oda akhirnya memberi satu jawapan kepada kita berkenaan persoalan yang sangat masyhur di kalangan One Piece community, which is berkenaan adakah Dragon dahulunya merupakan anggota Marine. Dan yes, dalam chapter 1097, Oda telah pun menjawab persoalan tersebut dan ternyata Dragon adalah salah seorang Marine, namun ia meningkatkan lagi kadar persoalan. Yang pertama, apa jawatan dia? Yang kedua, kenapa dia join? Yang ketiga, apa sebab sebenar dia keluar dari Marine? Yang keempat, berapa lama dia dalam Marine? Dan banyak lagi lah. Alright, sebelum kita jawab persoalan-persoalan ni, brother, first of all, aku personally agak terkejut jugalah bila tahu yang Dragon ni join Marine awal dulu. Dan aku antara orang yang against the idea bahawa Dragon dulu seorang Marine. Point dia simple je lah, sebab kita tengok Gap boleh-boleh nak Luffy join Marine kan. So waktu tu aku ingat disebabkan Gap gagal bawa Dragon join Marine lah, dia pulun sangat paksa cucu dia. Alright, first of all, jom kita tengok umur Dragon dulu. Dalam Fever Card One Piece Dictionary, card number 0125, umur Dragon setelah time skip adalah 55 tahun. Dan insiden God Valley berlaku 38 tahun yang lalu. Bermaksud, masa insiden God Valley, umur Dragon muda sikit dari Luffy sekarang ni 2 tahun, which is 17 tahun. Alright, dalam chapter 1097 ini, masa Kuma baca pasal Dragon, insiden God Valley telah pun berlalu 13 tahun. Jadi, bermaksud umur Dragon pada waktu tu 30 tahun. Kalau nak tahu start umur berapa Dragon join Marine, mungkin kita boleh jadikan Kobe dan Helmepo kot sebagai penanda aras dia. Bermula umur berapa seseorang boleh join Marine. Sebab Kobe ni dah pun mula disorokkan kan pada waktu tu kan. So, kita pakai Kobe lah. So, masa Kobe first join Marine under Garp, umur dia 16 tahun. So, still tak jauh dengan umur Dragon masa insiden God Valley berlaku. Masa umur Dragon 30 tahun, dia mula form up a team yang dipanggil sebagai Freedom Fighter, yang mana dia menjadi leader untuk team tu. Tapi malangnya, team dia masa tu masih kecil lagi dan military organisation dia masih miskin. Namun cukup untuk Dragon bantu merusuh di beberapa buah negara dan mendapat liputan akhbar dan menjadi orang yang dikehendaki. Masa umur dia 31, Dragon hadir di eksekusi Roger di Lockdown. Lepas tu pula, dia jumpa dengan Dr. Vegapunk untuk ajak Vegapunk ni, si kepala panjang ni, join team Freedom Fighter dia. Namun, Vegapunk menolak sebab Freedom Fighter miskin pada ketika tu. Sedangkan Vegapunk perlukan dana untuk tujuan research dan pembinaan idea-idea dia. Masa umur Dragon 33 pula, beberapa bulan setelah insiden Ohara, Dragon telah melawat Pulau Ohara untuk memberikan penghormatan terakhir buat penduduk-penduduk Ohara yang terkorban. Dragon kemudiannya telah bercakap-cakap dengan Vegapunk yang turut hadir untuk maksud yang sama. Dan pada ketika itu, Dragon telah bersumpah kepada Vegapunk bahawa dia berjanji untuk mengumpul ketenteraan yang berupaya untuk menghentikan, bahkan menentang World Government bagi memastikan peristiwa yang berlaku di Ohara tidak akan lagi berulang. Pada tahun yang sama, Dragon dan Ivankov telah pergi ke Sorbet Kingdom untuk menyelamatkan Bartolomeo Kuma dan Ginny dan berjaya menggulingkan takhta Raja Bekori. Dan dengan kejayaan itu, maka terbentuklah pasukan Revolutionary Army. Masa Dragon berumur 36 tahun, Dragon telah bersama seorang wanita yang tidak dikenali dan hasil perhubungan mereka, maka lahirlah Monkey
dibakar Luffy, yang kemudiannya ditinggalkan kepada Monkey D. Garp untuk dibesarkan di East Blue dekat Dandan sanalah kan. Masa Dragon berusia 41 tahun, Dragon mendapat berita bahawa Genie telah diculik untuk dikahwinkan kepada Celestial Dragon. So inilah sedikit sebanyak sejarah hidup Dragon dari apa yang kita dapat dari manga baru-baru ini, supaya kita tahu timeline dia macam mana sebelum kita buat apa-apa teori. Dan the rest of the story kita sendiri boleh tengok dalam alur cerita as this series goes on kan. Alright, jom kita try meneka apakah position Dragon selama dia berada dalam Marine, dan agak-agak berapa lama dia dalam Marine. So dalam chapter 1097, bila Kuma cakap, Dragon, dari mana kau belajar pasal senjata eh? Dragon pun finally reveal yang dia sebelum ini pernah spend some time in the Marine, namun dia tak jumpa justice dekat sana. So dengan mengambil rujukan Kobe tadi yang sertai Marine pada umur dia 16 tahun, maybe Dragon join Marine pada umur 16 ataupun 17 tahun, sebab masa insiden God Valley umur Dragon adalah 17 tahun tadi kan. So untuk kita tahu berapa lama Dragon berada dalam Marine, pada pendapat aku, kita boleh tengok sikap Dragon kot. Macam yang kita tahu, dia ni jenis observer, jenis yang menantikan the perfect timing, so what not lah. So untuk menantikan moment yang dia boleh katakan, that's it, I'm done in the Marine, there is no justice here. Pada aku mungkin it takes years juga, dan kita tahu yang Dragon tubuhkan Freedom Fighter masa umur dia 30 tahun. So maybe masa umur 25 hingga 28 tahun kot Dragon berada dalam Marine, long enough to learn berkenaan senjata, cara untuk bagi command kepada troopers, long enough to learn berkenaan kebusukan world government, rahsia yang doang simpan. Dan judging by sikap Dragon sekarang ini, dia seolah-olah tahu anggaran berapa ramai bilangan musuh yang dia akan hadapi. Sebab tu dia perlukan lebih ramai prajurit untuk dikerahkan di bawah dia sebelum peperangan meletus. Dan maybe dia merasakan anggota dia dah cukup kuat dan bilangan dah cukup ramai. Sebab tu during persidangan Reverie, dia arahkan commanders-commanders dia yang dipimpin oleh Sabo untuk ke Marijoa untuk mengisytiharkan perang ke atas Celestial Dragon. Dan sebagaimana yang kita tahu, World Government ni ada agensi-agensi sulit yang bertugas di bawah dorang, antaranya SWORD dan Cyberpol lah kan. Cumanya pasal SWORD tu, aku still berpegang per teori aku sebelum ni lah, yang mengatakan ditubuhkan oleh GAP dan merupakan agensi sulit sampai World Government ataupun pihak Marine sendiri pun tak tahu. Kalau korang nak tahu huraian teori SWORD ni, korang boleh klik link di ruangan description kat bawah. Awesome School menawarkan 3D animation online class yang pertama di Malaysia dengan pelajaran selama 9 bulan dan bertujuan melahirkan lebih ramai bakat-bakat cilik yang celik dalam seni animasi di Malaysia. Kelas animasi 3D ini menerima pengambilan pelajar pada umur 11 hingga 15 tahun bagi menggilap bakat kanak-kanak, seterusnya meningkatkan mutu industri animasi di Malaysia. Walaupun benar kita boleh menonton video tutorial di YouTube untuk belajar, namun pembelajarannya tidak tersusun dan teratur serta outdated. Dengan Awesome School ini, kanak-kanak dapat belajar dengan bersistem dan bersilibus. Ayo kita mengangkat industri animasi Malaysia setandai dengan industri animasi di seluruh dunia. Jom berdaftar dengan Awesome School segera. Link Awesome School aku tinggalkan di ruangan description di bawah. Tapi kan, tapi yang paling menarik sekali adalah dalam chapter 1083, kita boleh tengok masa Dragon, Sabo dan Ivankov berbincang di satu ruangan di kamar bakar Queendom. Dragon telah mengatakan bahawa peperangan sebenar akan bermula apabila pasukan lawan mengeluarkan The God's Knight. Padahal Holy Knight ni boleh dikatakan antara organisasi paling sulit jugalah milik World Government kan, yang mana diorang ni serve directly under Gorosei. Dan kalau korang perasan, timeline Dragon yang aku cerita tadi, insiden Buster Call O'Hara berlaku ketika umur Dragon 33 tahun, dan dalam chapter 1066 kita dapat melihat Dragon telah pun berkunjung ke Pulau O'Hara beberapa bulan setelah Pulau O'Hara dibantai. Ketika Dragon ke sana, Dr. Vegapunk pun secara kebetulan ada kat sana juga, dan Dragon yang mula-mula menyapa Vegapunk. Dan dari kepanjangan kepala Vegapunk, Dragon kenal sosok kat situ adalah Vegapunk lah. Vegapunk tanya apa yang Dragon buat kat situ, dan Dragon cakap patut aku yang tanya soalan tu. Dan Dragon cakap yang dikenal dengan Professor Clover. Dan apa yang menariknya kat sini adalah pernyataan Dragon atau tanggapan Dragon terhadap Professor Clover. Dragon mengatakan bahawa Professor Clover ni bertingkah laku seperti hooligan, seperti something yang berkeliaran di lautan. Tetapi sungguh pun Dragon bertanggapan seperti itu terhadap Clover, still dia menolak tuduhan ataupun propaganda bahawa Clover cuba untuk memusnahkan dunia.
Dan yang menariknya berkenaan pernyataan ini, semuanya terkait dengan info Dragon menjadi seorang Marine, which is dalam chapter yang sama juga. Shaka menerangkan tentang Clover bahawa Clover sangat obses dengan Void Sentry, dan dengan keterobsesian Clover inilah mengusung dia ke sebuah pengembaraan untuk mencari teks yang berkaitan di seluruh dunia. Oleh kerana ini, pihak Marine telah memberkas Clover sebanyak 10 kali. So guys, what if individu yang mengejar Clover selama ini dan juga yang memberkas Clover sebanyak 10 kali tersebut sebenarnya adalah tidak lain dan tidak bukan Monkey D. Dragon itu sendiri? Dia mewayangkan seolah-olah menangkap Clover, padahal itu adalah alasan untuk dia berjumpa dengan Clover dan menyelamatkan Clover daripada ditangkap oleh pihak World Government. Dan Dragon juga turut memenjarakan Clover supaya setiap kajian yang berjaya ditemui Clover dapat dibuat penelitian di dalam penjara tanpa sebarang gangguan sesiapa pun. Dan dalam tempoh Clover berada di dalam penjara jugalah mungkin Dragon sendiri dapat mengorek-ngorek rahsia dunia One Piece dan juga dapat mengorek ramalan-ramalan yang bakal berlaku pada masa akan datang. Bayangkan kan apabila Oden mengikut Roger setelah lanun kapal Oro Jackson berjaya menjejaki Pulau Laughtail, Oden telah mendapat sebuah ramalan apa yang bakal berlaku. Mungkin dengan mempelajari manuskrip-manuskrip lama yang dikaji Clover, Dragon bukan sahaja dapat mengetahui berkenaan sejarah purba, bahkan dia juga dapat mengetahui ramalan apa yang bakal berlaku pada masa akan datang. Dan kita boleh melihat hanya sekarang baru Dragon mula mengisytiharkan perang ke atas Celestial Dragon. Bermaksud mungkin dia bertindak atas ramalan yang dia pelajari dari Clover. And the twist of event, mungkin ramalan tersebut bukanlah ditujukan kepada dia, tapi sebenarnya anak dia, si Bakar tu, yang sekarang sudah disahkan oleh Zunisha bahawa Luffy adalah Joy Boy yang membuat kemunculan semula setelah beberapa ratus tahun menghilang. Dan sangkaan aku merasakan Dragon stay dalam Marine agak lama juga adalah dalam chapter 1086, ketika Sabo bersembang dengan Ivankov dan Dragon berkenaan bagaimana dia terselamat dari serangan ke atas Lulusia. Sabo ada mendedahkan kepada Dragon bagaimana serangan tersebut berlaku. Apabila Sabo beritahu bahawa terdapat sebuah bayang-bayang gergasi berarak di atas langit Lulusia dan kemudian seluruh harta benda bahkan termasuk pulau Lulusia sendiri hancur, Monkey D. Dragon menjadi sangat terkejut sampai berpeluh dan tertanya-tanya, bayang-bayang gergasi? So kat sini pada aku, Dragon seolah-olah mengetahui sesuatu berkenaan bayang-bayang hitam tersebut. Dan sebelum ini kita mengetahui berkenaan Ancient Weapon Poseidon yang merupakan si Beast yang mampu untuk memberi daya kehancuran yang tinggi. Begitu juga Ancient Weapon Pluton yang merupakan sebuah battleship yang juga mampu untuk memberi daya kehancuran yang tinggi. Jadi dekat sini ada kemungkinan apa yang digunakan oleh Imsama, The Mother Flame, adalah di Ancient Weapon Uranus. Dan di panel ini kita dapat sekali lagi melihat kaitan Dragon dengan Clover, which is Dragon menyebut nama Robin dalam mengaitkan Ancient Weapon ini, yang mana sebelum ini Robin pernah bagi tahu dekat Dragon bahawa Ancient Weapon itu wujud. Dan sebagaimana yang kita sedia maklum, tempoh Dragon bertemu Robin adalah ketika 2 years time skip. Dan setakat maklumat kita, ketika di Arabasta, Robin telah mengetahui dari Poneglyph di sana bahawa senjata Pluton berada di Wano. Dan mungkin ketika 2 years time skip itulah Robin bagi tahu tentang Dragon berkenaan perkara tersebut. Namun serangan ke atas Lulusia ini bukanlah Pluton, dan sebagaimana kita tahu, Robin tak ada knowledge yang mendalam berkenaan dengan Uranus. Jadi dari reaksi Dragon, mungkin dia telah mengetahui tentang Uranus. Kalaupun bukan rupa dan di mana lokasi Uranus, mungkin Dragon mengetahui kekuatan senjata tersebut. So guys, inilah seber sedikit yang aku boleh share kat korang setakat ini berkenaan Dragon sebagai Marine. Dan mungkin lepas ini kalau ada info tambahan pasal Dragon lagi, aku akan gorbang lagi. So I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. And see you guys in the next content. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.